membuat kamu cinta Indonesia? Pertama, Indonesia itu indah sekali. Indah Indonesia. Ada Sulawesi, Sumatera, Jawa, Maluku, Papua, Kalimantan, Bali, dan Kalimantan. Itu indah semua. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum guys, sampurasun, kumaha damang, sareng wilujeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reactions kali ini. Nah guys, bikin hairan guys, bahasa Indonesia itu kan satu bahasa yang sangat disukai oleh para bule guys. Jadi ini di sini ada satu video nih saya jumpa, dan di mana bule ini begitu pintar berbahasa Indonesia, sedangkan mama dan papa dia ini orang Eropa gitu. Jadi menurut saya luar biasa guys, sebab baru berapa tahun dia sudah begitu lancar berbahasa Indonesia. Jadi kita akan nonton video ini dan kita akan tahu kenapa dia begitu cintakan Indonesia, apa yang ada pada Indonesia sampai dia begitu cinta sama Indonesia gitu. Semoga kawan-kawan yang hadir dan menonton ini berada di dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ojo lali di subscribe channelku guys. Jangan lupa klik like, komen, dan share video ini guys. Tanpa berbasa-basi, sama-sama kita nonton isi kandungan video ini. Let's go. 1, 2. Kenapa bisa tinggal di Indonesia? Kenapa jadi bisa tinggal di Indonesia? Sebelumnya aku di Perancis sama ibu selama 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun itu aku pingin ketemu bapak. Jadi aku terbang ke Jakarta. Dan akhirnya ya jatuh cinta sama Indonesia dan ingin tinggal sini. Nah, apa yang membuat kamu cinta Indonesia? Pertama, Indonesia itu indah sekali. Indah Indonesia. Ada Sulawesi, Sumatera, Jawa, Maluku, Papua, Kalimantan, Bali, dan Kalimantan. Itu indah semua. Dan orang Indonesia itu semua ramah dan baik. Ramah dan baik. Dan ketiga, ya, makanannya. Makanannya semuanya lezat. Lezat. Dan enak sekali. Tempe. Gimana rasanya tinggal di mayoritas muslim, Kak? Merasa terganggu dengan suara asli negara ya? Muslim. Nah, aku sering sekali dapat pertanyaan ini ya sekarang. Sebenarnya negara yang paling banyak yang muslim. Terganggu sama sekali dengan suara azan. Indonesia itu negara paling banyak muslim. Mayoritas muslim. Aku sendiri aja, sahabat saya banyak orang muslim. Yang penting kita semua saling menghormati ya, saja. Ya, betul. Gimana rasanya tinggal di negara Indonesia? Saya sekarang udah 4 tahun tinggal 4 tahun Indonesia, di Indonesia. Dan saya bangga sekali bisa tinggal di sini. Karena cuma di Indonesia aku merasa ke di rumah. Merasa di rumah. Papa saya aja udah 50 tahun. Sudah 50 tahun di Indonesia pula. Saya sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia. Dan kangen sama Indonesia enggak? Ya kangen dong mama. Ini lihat. Kangen sama ini Indonesia. Aku mau coba bikin painting ya. Nah, bikin painting. Oke. Hop, itu taruh putih. Hop, hop, hop. Ini bendera Indonesia kan. Terus tinggal tambah lagi dikit. Oke. Tambah putih. Tambah putih. Oke, siap nih, apa ya? Yang akan jadi ini, oke, guys? Siap. Cantik. Merah dan putih. Wah, cantik guys. Wih, begini ya hasilnya ternyata. Bagus kan? Untuk Indonesia. Bu, ini apa? Garuda. Ada di mana? Dada. Jadi gimana? Garuda di dada. Garuda di dadaku. Garuda. Kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Mantap cuy. Pertanyaan yang paling sering ditanya. Jadi saya umurnya 18 tahun. Saya sudah tinggal di Indonesia selama 3 tahun. Tinggi saya adalah 186. 86. Bapak saya orang Jerman, ibu saya orang Prancis. Jadi saya setengah Prancis, setengah Jerman, tapi cinta Indonesia. Setengah Prancis, setengah Jerman, tapi cinta Indonesia, guys. Bayangkan, macam mana tuh?
ya, mama papa dia itu orang bule dari Perancis dan Jerman, tapi dia begitu cinta Indonesia, luar biasa sekali Indonesia, melahirkan rasa cinta yang unik sekali kepada para bule-bule yang datang ke Indonesia. Jadi moga video hari ini nih menghibur kawan-kawan semua. Komen di ruangan komentar guys, apa pendapat kalian dengan video yang saya react ini. Dan saya rasa sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Moga kawan-kawan suka dan terhibur. Insya Allah kita jumpa lagi di video yang akan datang guys. Sampai ketemu, salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara, good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.